Assalamualaikum, hai guys. Jadi di video kali ini aku mau share resep otak-otak crispy atau otak-otak kering ke kalian semua. Nah, jadi di sini aku sudah menyiapkan 1/4 otak-otak. Ini otak-otaknya aku beli di supermarket ya guys. Kalian juga bisa beli di toko frozen food terdekat. Ini aku sudah menyiapkan 1/4. Nah, kira-kira segini ya guys banyaknya tuh. Kalian juga bisa beli sesuka hati kalian. Karena aku di asrama, jadi aku bikinnya secukup aku saja ya guys. Nah, setelah itu kalian iris otak-otaknya sesuka hati kalian saja ya guys. Mau tipis boleh, mau tebal juga boleh. Aku sih sedang-sedang saja ya guys. Nah, kurang lebih aku seperti ini guys. Jadi untuk 1/4 otak-otak tadi, ini tuh hasilnya segini guys. Lumayan banyak ya. Tuh, aku irisnya nggak beraturan. Ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi campur saja. Selanjutnya, kalian bisa memanaskan kompor atau panci listrik. Karena aku di sini di asrama, maka dari itu aku memakai panci listrik ya guys. Untuk apinya jangan terlalu besar ya guys, api kecil saja supaya tidak gosong. Nah, kita panaskan minyaknya. Dan jika minyaknya sudah panas, kalian bisa langsung saja memasukkan otak-otaknya secukupnya saja ya guys, jangan terlalu penuh. Oh iya, by the way, otak-otak ini tuh dia sudah ada minyak-minyaknya ya guys, jadi dia tidak akan menempel satu sama lain. Ini aku tutup karena aku takut melancik-lancik ya guys. Tara guys, ini dia hasilnya. Nah, jadi hasilnya ini tuh bener-bener cantik banget guys. Tuh, kalian bisa lihat ya, karena aku motongnya gak terlalu tebal dan juga gak terlalu tipis, jadi hasilnya tuh seperti ini. Tuh, dia sangat mudah pada saat di crack. Bener-bener kalian wajib banget ya guys rikuk cemilan ini, karena selain bahannya mudah didapat dan juga gampang guys, tinggal digoreng saja dan sudah jadi cemilan yang enak banget. Ini tinggal ditaburin sama bon cabe ataupun bubuk balado ya guys, sesuka hati kalian. Karena aku maunya original, jadi aku nggak taburin apa-apa ya guys. Tuh, benar-benar lembut banget pada saat dikrek. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah nonton video ini. Bye-bye, assalamualaikum.